gerak dah tu. Enggak. Ini lah. Ini ambil baju ini kan. Dari kanan. Di kanan maju ambil baju ya. Nah. Oh iya. Saya ulang lagi tadi. Belum begitu sesak. Belum begitu pas. Apa? Gerak maju Pak. Bawa ke depan, ke belakang, ke samping gitu ya. Nanti kami juga dibutuhkan sama lawan semua saya. Kamu juga gerak tadi. Sekarang dihitung ya. Seperti ini gantian masing-masing 10 kali. Ya. Tapi cepat ya, berdiri langsung gerak-gerak balik. Ya. Yes. Masing-masing 10 kali ya. Maksudnya gantian setelah seling. Nah, oke. Okay. Berdiri langsung berdiri. Cepat. Nah, langsung gerak lagi. Nah, maju. Makanya. Yo, tiang apa ini? Dua kali ya. Cepat langsung. Bawa tanganmu ya. Nah, terus masing-masing 10 kali ya. Ada 5 set ya, 2-2 ya. Nah, gitu. Terus ikutnya tempel lo ya. Badanmu tempel. Jadi tempel, gak ngawang ini. Kadon ngawang ini narik terlalu berat kan ya. Tempel lo ya. Ikut-ikutkan ke badanmu. Kamu sini cuma untuk nahan supaya gak lepas. Nah, di pepet lo. Nah, gitu ya. Terus berapa-berapa nih? Nah, hitung dulu ya. Biasakan sambil berpikir. Jadi, di pertandingan gak ngamur ya. Jadi, biasakan otak berpikir, tapi fisik juga bisa kuat. Nah, kalau pertandingan ini jangan blank pikiran. Karena blank ya, kita blank ya nanti. Apa celaka kita, maksudnya nggak tahu posisi lawan di mana. Blank itu kan biasanya grogi. Oh. Kamu setah-setah dulu nih, kamu setah-setah. Bukan gini gitu kan. Bukan ambil kerah nih, gimana posisi enaknya. Jangan kamu di posisi gak enak. Pas posisi kamu enak, langsung banting gitu ya. Tapi hati ini juga, dia juga pasti mau banting gitu ya, lawannya gitu. Tangannya sampai ngambil gini. Posisi itu. Nah gitu, oh ya banting sebalik ya. Ketemuan saya kan harus di atasnya kan. Kamu jangan mau ya, jangan mau dia dibanting. Biar dia nanti bisa ngambil gini. Nah, kamu tangan kamu pindah-pindah. Saya akan kamu banting. Nah, nanti balik pas posisinya gitu. Cepet-cepetan, posisinya enak langsung cepet banget tarik gitu ya. Gitu ayo. Gantian, juga seperti itu. Gerak ambil ke depan, ke belakang, ke samping. Tangannya kayak gitu. Terus. Kurang berapa nih? Mau cepat bangun, banting lagi ya. Posisinya enggak tidur ya, enggak gini ya. Nah, gitu. Posisi berdiri tegak gini itu enak. Nah, pas posisi orangnya tegak, kalau buat tegak ini juga bisa. Kalau masuk di sini ya, jatuh masih jatuh di sini. Soalnya gini lah, gini kan apa-apa. Dia bisa menghindar, kita yang di kantor. Nah, terus jangan berdiri terus, jangan terlalu tegak. Jangan-jangan ya, biasa berdiri pas latihan, atau pas pertandingan lari-lari berdiri ini ya, kena sambar dari samping. Posisi kuda-kuda walaupun nggak terlalu pendek ya. Karena nanti kalau posisi ngapain ini nggak enak ya. Waduh, bukan terlalu langsung ngobrol ini, pokoknya jatuh masih. Seperti itu. Nah, kurang berapa nih? Nah, tangannya yang rebutan. Ambil posisi enak baru ganteng. Kadang lawan tuh ada curang. Berarti dinginnya, oh di-kep, ini loh, di-kep. Sodok loh, kita harus ngomong curang, makanya nanti. Makanya selalu gini, saya gini, tapi gini kan disodok kan akhirnya.
lurus gini, oh enak, betul, lorong gini, kita samping gitu, apa kata artinya pada tadi itu. Sekali-kali tegak posisi, gak apa-apa, untuk mancing dia masuk, begitu dia masuk, kamu kanter. Depan-depan. Kurang. Kurang cepat ya. Cepetan. Cepat-cepat kamu berdiri. Konsep siap. Berdiri kamu tadi pas pada. Ambil samping bisa ya. Langsung. Nah itu ya, lagi-lagi masuk itu langsung balik lagi. Ayo, berusaha merebut ini ya. Baik sambil gerak ya, kakinya. Tapi dibawa ke depan, ya. Masuk, langsung, bisa itu. Nah gitu ya, langsung beli, diam. Cepet ya, pergantiannya cepet ya. Biasanya kan main cepat 5 set ya, 5 set 10 set. Ya, terus masing-masing berarti 10-10 20 berarti. Iya. Itu masuk dulu. Itu kamu tali di sini. Tapi hati-hati, makanya gini ya, aku keselipet dikit kok jeblok. Hati-hati. Atau kamu maju di wajah lain. Lagi coba. Nah, masuk dan beli itu coba. Nah, itu kan mau maju. Nah, ini kan doanya kadang-kadang. Ya, coba kamu maju dulu. Ya, kamu angkat dulu. Kaki angkat, kamu maju. Maju lagi. Maju lagi, kaki ke sini. Yang sini. Nah, itu ini benar gini, kamu tarik gini, kamu gini. Seret, kamu cepet gini. Atau kamu langsung ini tadi juga bisa. Jagain ya, kalau dek ganti bo, langsung jepitan gini. Langsung malian gini, mas. Terus ini posisinya gini ya, maju berdiri. Ini kok ngambil tenagamu berarti. Pakai tenaga dia, hanya sudah miring itu. Ya. Makanya kenapa latihan ban gini-gini tadi. Untuk supaya ini, nah, sini kuat. Jadi hitungannya kita perwakilan kota mana nih, Pak? Kabupaten, bukan kota. Jadi kabupaten. Tapi yang kota mana sudah? Ada. Dia itu juga yang mana? Iko. Jadi kalau bisa ketemu di Malang ya, di kabupaten mereka kota. Angkat dulu, diangkat dulu, aja langsung masuk bisa, kayak uji gaya, apa uji mata gitu ya, apa diginikan sebelah sana bisa, tapi kan itu kan diangkat posisinya nipu tangan loh. Tapi posisi kuda-kuda ya, sudah lurus gini mumpulnya. Nah gitu. itu hanya tahan gini ya, kita di sini tariknya makanya kesini, kalau dia tarik sini kan kakinya kan arahnya keserap di sini kan, ketahan ini. Aku sambil kamu gini kan juga bisa, pas sela-selanya ini. Ini kita ya, agak pas ya. Dan kamu tapi sambil badan itu gini, kayak gini, ya. Oke, masuk. Nah, ini lagi samping. Ini kita di sini, ini tarik sama. Set ini loh. Kalau di muter. Balik-balik gitu loh. Nah itu seperti itu. Ayo coba. Ya, putar balik-balik. Nah gitu. Ya. Pelan-pelan ya. Coba lagi. Di bawah-bawah dulu. Coba dulu belakang, depan.
Kamu lawannya juga bergerak. Dari samping, ditekan ke belakang juga, ke bawah. Oh kan nanti tekan ke bawah juga. Buat nyakitin ini lahirnya dia pakai joki. Padahal gitu. Nah gitu.